Sudah. Sudah aman. Sudah. Di sini dia subscribe, abis pulang dia unsubscribe dia. Memang curang dia. Ngapain bang? Lagi behind the scene kan para artis dua itu. Ngapain? Ngapain? Ya, ngevideoin kalian lah para artis. Ini. Halo murid-muridku. Caranya sangat berkesan, sangat-sangat unik, dan budayanya masih kental banget ya, seperti yang saya bilang awal tadi. Dan gimana ya, di sini enak banget Balinya, tentram, nyaman, langitnya biru, lautannya masih biru juga, bukan masih, memang biru, dan budayanya tadi, ditunggu tarian Baliku ya. Ayo, kita masuk bener kan? Benar. Black light enggak kalau dari sana? Udah. Mana? YouTube. Iya enggak? Mau ajak foto. Apa enggak? Subscribe dulu lah YouTube gue, ya enggak? Nah, hari yang kedua ini ketemunya beda-beda orang. Hari pertama tuh yang indah-indah. Ini indah juga. Udah. Indah banget. Wis keren. Mantap. Tunjukin. Yeah. Di sini dia subscribe, abis pulang dia unsubscribe dia. Memang curang dia. Sudah. Enggak aman. Sudah. Udah dipencet. Ayo. Yang potret, Sam. Sama landscape, itulah kan landscape. Kita di mana? Oh, gue mau di mana? Mau di mana, yuk? Go. Oke. Entar ya. 1 2 3. Murid-muridku, akhirnya kita udah sampai di patungnya, patung Garuda sama Wisnu Kencananya. Di sini kalau kita buat videonya mesti dari bawah. Karena kalau dari tengah, dari atas tuh nggak kelihatan patungnya. Karena tinggi banget. Karena kita dari tadi itu di tempat makan tadi itu kelihatan kan? Kelihatan. Karena ini tinggi banget, besar. Kita mesti dari bawah. Ngambilnya segini. Kita ambil harus gini. Ini satu-satunya terbesar patung di Bali. Di
Halo murid-muridku, akhirnya kita udah di acara puncak di mana di sini kita ada kecak. Jadi tadi kakak-kakaknya itu memberi apa kode barcode itu sinopsis dari cerita kerajaan yang di yang ada di dalamnya kayak Dewa Wisnunya dan ditarikan dengan tarian kecak. Bentar lagi jam 5 kita bakal jam 6 kita akan melihat tarian kecak dan di atas ini udah ramai banget udah menunggu untuk menonton. Siap, pemandangannya itu indah banget tau enggak? Itu di depan kita nonton ini kita bukan hanya menonton kecak dan melihat sekalian sunset di sana. Nah, di sini orangnya ramai dari di belakangku kiri dan kanan depan belakang guys depan kena belakang kena sih ini kemarin ya sorry hari yang pertama hari kedua itu nggak kayak hari kemarin terlalu vulgar hari ini kita mencintai budaya Indonesia jadi coba tulis komentar bawah kita spill budaya mana lagi nih oke? Aku merasai bawah hai Garuda. Kalau kau mau, pantaslah kau kujadikan wahana kuatu tungganganku karena aku Dewa Wisnu belum mempunyai wahana. Bagaimana rasa Garuda? Sigiyah Dewa Maha Dewi yang memberi makan setiap makhluk hidup. Sang Garuda adalah melambangkan kesetiaan, kejujuran, kekuatan, dan pengabdian. Yang kesemuanya ini dapat diimplementasikan ke kehidupan manusia untuk mencapai kesempurnaan abadi menuju Oksartem. Akhirnya murid-muridku udah selesai nonton pertunjukan seni GWK di Bali. Semoga nanti kita ada kesempatan untuk kembali lagi ke GWK untuk nonton kecaknya lagi. Dan ini momen-momen yang sangat-sangat ya apa ya langka untuk bisa nonton seperti ini. Dan jangan lupa nonton Mulyadi Cimul Memel setiap hari. Pokoknya bakal ada ngepost
like, comment, share, itu gratis. Aktifkan lonceng, subscribe kalian, dan sampai jumpa. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.